Halo sahabat Mando Tora Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mando Tora dan selamat sore. Apa kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Panjang umur, murah dalam rezeki dan tetap dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Oke sahabat, pada kesempatan motovlog saya kali ini saya menampilkan sebuah video singkat yaitu mengenai rumah duka, yang dimana di sini adalah merupakan rumah duka yang terbesar di Asia, merupakan cabang dari rumah duka. Oke sahabat, untuk fasilitas dan beberapa aktivitas di sini saya mengambil beberapa video ataupun foto yang telah saya ambil. Nah, ini adalah merupakan suatu ibadah yang akan dilaksanakan pada satu ruangan di mana fasilitas pada tempat ini begitu luas, rapi, bersih, semuanya terhimpun rapi, dan di situ pun ada merupakan suatu tempat kremasi ya sahabat, di mana kremasi tersebut adalah merupakan suatu tempat untuk berdoa dan mau melemburkan jasad sang mayit tersebut. Di sini rumah duka di sini memfasilitasi, diberikan fasilitas yang beraneka ragam, area parkir yang luas, tempat yang strategis terletak di ibu kota, kemudian area yang bersih dan pelayanan yang cukup memuaskan sahabat. Oke sahabat, bagi sahabat yang memiliki kawan ataupun saudara, baik itu muslim ataupun non muslim, tempat ini bisa merupakan suatu referensi yang bagus. Ini sahabat, selepas saya pulang dari rumah duka tersebut, nah, saya berhenti nih karena menunggu hujan reda ya sahabat ya, sampai hujannya tersebut reda. Dan garis besarnya adalah rumah duka tersebut merupakan rumah duka yang fasilitasnya cukup lengkap ya sahabat. Nanti untuk alamatnya lengkapnya saya bisa letakkan di link deskripsi. Semoga bermanfaat video cuplikan singkat saya kali ini dalam motor vlog saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dukung terus channel saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.